Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba review notebook ini, Dell, versi Dell Inspiron 14 ya. Kita akan coba ini, kalau melihat fisiknya ini masih kokoh, hasilnya juga masih kencang. Kalau fisiknya masih bagus ini, kita sekarang akan coba tes baik semuanya ya, tanya baik kecepatan maupun apa namanya. Jadi kalau kita hidupkan ini lampu akan hidup ya. Kita masuk ke sistem Windows 10, pakai Windows 10. Ya, Windows 10. Dan sekalian nanti kita akan coba untuk install ke masuk ke Windows 11, apakah bisa masih mumpuni untuk Windows 11 nya, meskipun nanti kita pakai OS nya yang light ya, karena supaya cepat mana yang kepake mana yang tidak. Oke, kita akan coba Windows 10. Ya, kita coba masuk. Pertama-tama kita akan coba cek batu, terutama untuk apa namanya, untuk laptop ya, karena mobile, sehingga kita akan cek batunya. Ini full charge. Full charge batunya kalau di sini tertulis 100% itu dia bisa 5 jam 51 menit. Jadi kalau tulisannya di sini bisa mampu 5 jam 51 menit untuk batunya. Kalau mungkin itu dalam kondisi untuk hanya pengetikan, mungkin ya kurang lebih hanya 3 jam 4 jaman ya, kalau untuk hanya ngetik hanya. Tapi kalau untuk lihat video mungkin beda. Terus yang kedua kita cek layarnya ya, tidak ada, itu mulus lah layarnya. Tidak pecah, mungkin seperti ini yang kita lihat, tidak ada yang pecah, artinya layarnya mulus, tidak ada yang pecah. Panel-panelnya juga bagus. Sekarang kita akan coba tes keyboardnya. Kita tes keyboard. Sambil nunggu kita akan lihat spesifikasi spek daripada Windows ini. Kita lihat di sini. Saya pakai mouse saja ya, ini mouse nya ini Razer N350, RAM nya 2 GB, operasi Windows nya Win 10 Pro. Nah, terus kita cek harddisk nya harddisk di ini manage nya ini harddisk nya kita cek manage. Sambil nunggu saya ini buka untuk tes keyboardnya. Tes keyboard online ya, tes keyboard online ya, untuk edis ini tes keyboard online ini untuk melihat kapasitas edisnya berapa ini. Ya, kapasitasnya ini 500 giga, 4655, biasanya itu 500 giga untuk disknya. Sekarang kita lihat tes keyboardnya. Di sini kita tes, karena untuk keyboard ini pakai yang keyboard numerik ya, untuk yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk keyboard yang model gini. Jadi kalau ngetes keyboard, kalau laptop ini pakai yang ini, kalau ngetes ini yang pakai keyboard numerik ini. Ya, kita tes dari escape ya, F1 nanti pakai Fn, F1-nya pakai N, saya ulangi. Bentar.
masih kita ulangi dulu mana tadi ejet ya, ini kita ulangi dari escape bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampingnya. Oke oke semua save, jalan, kontrol jalan, start, oke, okay. ART, oke, okay. Masuk kanan kiri atas, ini atas, oke, okay. Ini, terus untuk F1, F2, itu pakainya FN ya, tekan FN, F1, nah, F1, F2, F3, F4, nah, ini, dan screen, jalan, nah, screen lock, insert, del, backspace, plus min, enter, jalan ke sini ya. Terus apa lagi ini, sudah masuk semuanya. Karena untuk yang backup backdown ini pakainya keyboard yang satunya, keyboard yang desktop. Nah ini sudah masuk semuanya normal. Sekarang kita tes webcamnya. Webcam untuk zoom, karena webcam ada webcam test, kita cek webcam tes webcam, kita cek. Nah ini tes webcam, kita cek coba. Si kamera saya low ini ya, biasakan untuk itu, untuk mengikuti, karena saya mungkin tidak mau. Nah, ini sudah mulai apa itu kapasitas webcam ini nanti dapat berapa kita kenal. Nah, ini ya. Nah, ini webcamnya. Ini jalan webcamnya. Maaf sekali ini muka saya tidak usah saya perlihatkan. Nanti tidak jadi terkenal. Ini 0,92 megapiksel resolusinya. Ini saya tutup aja webnya. Jalan ketua HD, standarnya HD, resolusinya 1,8 ya kan, 0,92 megapiksel. Nah ini kecepatan itu jalan semuanya webcam. Terus kita coba tes harddisknya. Oke, kita tes harddisk pakai harddisk Sentinel biasanya. Tuh, ya. Bagus tidaknya hadisnya, kita download dulu hadis sentinelnya. Download hadis sentinel. Ini kita pakai yang bisa aja, yang trial aja. Oke. Download. Untuk batu, untuk biasanya kalau full charge itu 4 jam atau 5 jam, biasanya setelah itu dia akan turun gratis. Sekitar ya rata-rata turunnya mungkin sejam 2 jam, tapi masih kuat lah 3 jam, rata-rata 3 jam 4 jam. Ini nanti masih tertulis 5 jam tetap ya, karena kita 10 menit, tapi insya Allah masih normal batunya. Ini masih 5 jam 48 menit 98%. Biasanya kalau laptop yang chip batunya tidak bagus, biasanya tertulis pertama kali mungkin 3 jam, 4 jam, tapi ketika 10 menit dia langsung drop turun. Tapi sudah turun drop. Tapi insya Allah ini masih batunya masih, alhamdulillah masih bagus. Kita cek untuk kesehatan harddisknya. Kita install. Sambil nunggu, mungkin kamera saya matikan dulu karena mungkin lama ini gunanya. Install dulu programnya. Ya. Yeah.